Ini kita akan menggoreng tempe bacem. Ini tempenya sudah direbus dengan bumbu bacem, jadi tinggal menggoreng. Ini juga apinya api sedang. Dia panas, kita ambil goreng. Nanti bumbunya ini dilihat di diskusi ya guys, jadi biar nggak terlalu lama apa-apa saja yang disiapkan bumbunya. Tapi balik ya, karena dia rada manis, jadi mudah masak. Warnanya seperti ini, jangan terlalu masak, jadi agak kecepatan saja warnanya, karena kalau menjadi keras nanti tahunya. Ini juga matang belum. Ini sudah bisa diangkat guys, sudah biasa diangkat. Ini juga sudah bisa diangkat. Ini sudah bisa diangkat. Sudah bisa diangkat guys.
setelah dituliskan nanti siap untuk teman sarapan pagi. Selamat mencoba guys.